Resep rumahan es krim kelapa. Ide usaha makanan. Hai happy guys. Bikin es krim kelapa sendiri yang enak dan lembut. Wow. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Es krimnya lembut. Rasanya enak dan gurih santan kelapa. Semua pasti suka. Enak banget guys. Penyajiannya keren. Cocok dinikmati di saat santai. Bagus buat ide jualan. Semua orang suka es krim. Yuk kita mulai. Bahan-bahan untuk es krim. Whipped cream 100 ml. Gula bubuk 30 gram. Susu bubuk 100 gram. Susu kental manis 30 ml. Santan kelapa kental 100 ml. Kelapa muda. Cara membuatnya. Santan kelapa dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk. Susu bubuk, susu kental manis, dan gula bubuk diaduk jadi satu sampai merata. Masukkan santan ke dalam campuran susu bubuk dan aduk sampai merata. Whipped cream di mixer sampai ngembang dan kaku. Masukkan whipped cream ke dalam campuran susu bubuk dan santan, lalu di mixer sampai lembut dan merata. Masukkan daging kelapa secukupnya, aduk sampai merata. Bahan campuran es krim sudah selesai. Masukkan ke dalam kontak kontainer, lalu simpan di freezer sampai membeku atau minimum 5 jam. Siap untuk disantap. Karena tunggu proses bekunya lama, maka kita sudah bikin dulu sebelumnya satu resep. Cara penyajian. Kelapa muda dibelah dua untuk menaruh es krim. Air kelapanya dibuang. Taruh 3 scoop es krim kelapa ke dalam batok kelapa. Taruh daging kelapa di atasnya. Kita kasih tambahan topping susu coklat supaya lebih menarik. Selamat menikmati es krim kelapa bersama keluarga. Serasa menikmati kelapa muda di tepi pantai. Yummy. Bikin orang ketagihan. Buat jualan pasti laku. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi minum es krim. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video happy day selanjutnya. Terima kasih.
happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.